Sampah bagimu, berkah bagiku. Yo, mantap. Dah. Saat ini saya mengambil rosok di tempatnya Mas Yoto. Sayang sekali rosoknya kardus dan saksemen masih ora arian. Karena Mas Yoto ini orangnya sangat sibuk, termasuk sibuk mengangon wedhus. Karena sibuk mengangon wedhus sambil golek rosok, kasihan sekali Mas Yoto ini wedhusnya baru saja hilang. Seekor babon katanya senilai 2 juta rupiah. Oh alah mas, mas. Semoga Mas Yoto ini bisa bersabar menghadapi kenyataan ini. Wedhusnya dicuri oleh orang. Direwangi golek rosok seperti ini tidak disangka ya mendapat musibah. Wedhusnya dicuri orang. Tapi pasti semua ada hikmahnya. Untuk teman-teman ketahui, Mas Yoto ini bakul rosok sejak tahun 2010, menjadi langganan tetap saya sejak saya mencari rosok menggunakan bronjong. Ini saya mengambil rosok berupa kardus, saksemen, botol kaca, besi-besi, kaleng, duplek, dan rosokan atom. Bagaimana prosesnya? Seberapa dapat uangnya? Ikuti video ini sampai selesai. Alhamdulillah teman-teman selesai sudah penimbangan rosok di tempatnya Mas Yoto. Ini kita mau melihat wedhusnya yang tinggal satu. Tuh, wedhusnya tinggal satu. Sebelumnya dua, yang satunya itu babon besar sekali. Tinggal satu yang kecil itu. Yang satu hilang pada saat ditinggal memulung rosok beberapa hari yang lalu. Lu, rumah rosoknya wis entek. Omong-omong, katanya kambingnya habis hilang ya mas, diambil orang. Terus, kapan kira-kira hilangnya itu? Sudah 1 minggu kemarin. 1 minggu. Oh, jadi 1 minggu yang lalu hilangnya pada saat ditinggal memulung. Hilangnya sekitar jam berapa? Jam 1. Oh, jam 1 siang. Terus ada saksi mata yang melihat ada orang membawa kambing no apa enggak? Ada malamnya jam 11. Oh, jadi anu pada saat malam kambingnya kuwi lagi diambil berarti didelikke di suatu tempat no ya berarti ya. Ya tempat tebu-tebu itu kemarin. Oh, di tempat tebu-tebu. Nah, terus anu kambingnya iki nek dijual no kira-kira lakune berapa, Mas? 2 juta. Nah. Wah. 2 juta. Nah, ini untuk rosok telungkol iki. Besar, besar. Berarti babonnya gede banget ya. Jadi kambingnya saiki tinggal satu saja, kuwi mas. Yo. Oh, jadi kuwi sing kambing cilik kuwi lagi entuk-entuk jane. Neng nek sing kambingnya gede,
Kuwi ngene ngene dhewe wis suwe ning apa-apa bae sudutnya. Anaknya sudah besar sekali. Oh, dadi kambinge kambing kibas gede-gede. Anaknya yang senang saya. Dapat uang berapa, Mas Niko? 400. 400 ribu. Ya. Duitnya arep nggo jajan apa nggo tuku beras? Hah? Arep nggo apa duitnya? Anake, sorry. Oh, dikake anake. Ditae. Oh, ngerek duit ae. Ya wis. Nggo apa kuwi setelah kambingnya hilang? Mas Yoto harus tetap semangat mencari rosok ya. Iya. Ya sudah. Ya wes kuwi belum rezekine ngono wae lah. Berarti kon ngopeni tok no ya. Kuwi belum rezekinya diambil hikmahnya saja pasti semua musibah ya yes, terbaik untuk kita semua ya toh. Ya wes hikmah ya sampe nek kencang wedhus hati-hati. Lengah sedili ditinggal memulungnya wedhuse diambil orang. Nasib, nasib. Sampah bagimu, berkah bagiku. Yo, mantap. Ya. Yo, mantap.